Maaf kalau saya kata ini. Dalam pada tahun 2020, UMNO mungkin tidak berkuasa lagi. Karena ditolak oleh orang Melayu sendiri. Karena bosan dengan politik wang yang diamalkan oleh UMNO. Dan di kalangan UMNO pula, ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO akan merebut kuasa. Sehingga tidak ada lagi apa nama perjuangan untuk parti, untuk bangsa, tetapi perjuangan hanyalah untuk mendapat tempat bagi diri sendiri. Dengan itu, pengundi akan rasa bosan dengan UMNO dan mereka akan tolak UMNO. Saya fikir 2020 is the maximum lah UMNO boleh pergi. Saya fikir belum sampai itu pun kita akan lihat UMNO kualitinya merosot, sokongan kepadanya juga merosot. Apabila UMNO lemah, maka campuran Barisan Nasional ini juga akan jadi lemah. Sebabnya Barisan Nasional ini kuat sekarang ini ialah kerana UMNO menjadi trustnya yang kuat. Tetapi apabila UMNO sudah lemah, ditolak oleh orang Melayu, maka Barisan Nasional juga agak untung. Malangnya, yang akan mengganti bukanlah parti lawan yang kita tengok sekarang ni. Kerana yang lain juga, parti lain juga, parti Melayu yang lain juga tidak akan mendapat sokongan daripada orang Melayu sendiri.